Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial instalasi OpenStack Stain di OpenSUSE 15.1 lib. Di sini saya mengcustomize script ya untuk instalasi OpenStack Stain. Yang diinstal itu environment buat menyiapkan VM-nya, terus Keystone untuk identity, Keystone untuk key-nya, untuk login dan sebagainya, client itu untuk image, terus placement itu untuk API. Placement dan Nova ini sangat terkaitan ya, di versi sebelumnya Rocky dan sebelumnya itu placement dan Nova itu digabung. Nah, mulai Stain itu itunya udah dipisah, paketnya udah dipisah di terus Neutron untuk apa networking, terus origin untuk webnya, Tinder untuk block storage, Swift ini untuk object storage, dan yang satunya ini terakhir ini new compute. Jadi di sini itu 0 sampai 8 itu untuk saat di satu VM IO all in one. Nah, kalau misal mau nambah compute untuk Nova buat VM baru itu bisa pakai new compute ini. Di sini saya buat ini itu referensinya dari dokumen OpenStack ya, sama beberapa script yang sudah dibuat sebelumnya oleh Pak Utian. Itu saya referensinya dari situ. Nah, di sini Stain di installation guide. Nah, di sini mengikuti bahan-bahan dari sini saya jadi buat untuk buat scriptnya itu. Oke, langsung saja di sini saya untuk install OpenStack-nya itu di VirtualBox ya. Saya sudah menyiapkan di sini OpenSUSE IO All-in-One satu interface. Di sini saya pakai host only ya. Di sini saya menyiapkan ada yang ini untuk OS-nya, terus OS OpenSUSE yang 4 ini untuk OpenStack ya. Nanti saya lihatkan nanti ya kalau sudah jalankan. Ini untuk yang new compute. Jadi nanti untuk compute service-nya ada dua, di All-in-One sama di compute. Untuk RAM-nya 8 GB. Kalau prosesornya ini di sini yang All-in-One itu 4, terus di sini 2. Oke, ini saya start dulu ya. Oke, di sini saya pakai SSH saja biar lebih mudah copy paste dan sebagainya. Untuk IP All-in-One-nya itu 192.168.137.10. Masih belum booting ya, jadi belum bisa. Terus di sini yang new compute-nya itu 192.168.137.20. Di sini untuk OSONLY-nya itu saya share ya internet aksesnya. Jadi di OSONLY itu ada akses internet. Nanti kita coba. Nah, di sini share ke OSONLY. Nanti kita coba ping dulu ke google.com. Jadi installnya itu online. Untuk paketnya itu berapa, sekitar 1 gigaan. Kita coba ping google.com. Nah, di sini bisa nge-resolve ke Google ya. Jadi ini udah bisa nyambung. Kita coba di sini juga. Nah, di sini udah bisa nyambung ya. Oke, langsung saja di sini saya download dulu salah satu ya, bisa di Android atau di komputer atau di misal di Quest yang di OS lain yang lain, yang penting bisa connect ke Android atau ke Android dan komputer. Di sini saya pakai Wiget untuk downloadnya karena jaringan saya juga nggak terlalu cepat, jadi biar enggak jarang errornya. master.zip. Nah, sini sudah saya download. Saya unzip dulu. Nah, di sini kita masuk ke OpenStack. Oke, di sini ada sama ya isinya.
Ya, kita nanti installnya langsung lewat run.sh ya. Jadi kita tambahkan ekstensi execute, terus langsung aja di sini kita jalankan run.sh. Nah, di sini itu di run.sh itu bisa mengganti variabel-variabel yang ada di config.conf. Jadi kalian bisa milih i atau no. Kalau n atau no itu nanti kalian harus config, harus ganti semua, harus ganti variabel yang ada di config.conf. Di sini ya biar interaktif, jadi saya pilih y. Di sini untuk admin, admin ini nanti buat login, buat login ke admin yang projectnya ya, untuk project OpenStack-nya. Saya tulis pas admin. Di sini root database, jadi ini untuk VM-nya tuh kosong banget, jadi nanti kita install database juga dan nggak ngeset password database-nya. Saya nggak tulis pas root pp. Di sini nggak kelihatan ya, saya buat untuk keamanan. Terus ini IP-nya, IP controller-nya 192.168.137.10. Di sini host name-nya, namanya tadi OpenStack.io ini ya. OpenStack.io. Terus di sini network management-nya itu buat nanti itu buat NTP ya, misal kalau jadi kalau new compute itu NTP-nya dari controller, dari OpenStack.io ini. /24. Terus ini interface-nya, manajemennya pth0. Nah, di sini karena tutorial ini yang ini satu interface ya, jadi di sini sama. Nah, kalau interface manajemen dan eksternalnya itu sama, nanti ada tambahan lagi interaktifnya. Ini netmask-nya. Karena nanti interface ETH0-nya nanti kosong, enggak ada IP-nya. IP-nya pindah di PREX, jadi di sini kita harus masukin netmask. Terus nanti gateway juga kita tambahkan. Ini gateway-nya kita masukkan. 168.137.1. Terus ini buat sender ya, blok blok storage. Di sini saya milih SDB. Jadi di sini setiap hadis ya, kalau misal kalian udah menyiapkan partisi, jadi ya nanti tinggal SDA1, SDB1 gitu. Dev-nya nggak usah tulis, jadi langsung misal ini SDB ya. Oh ya, saya lupa tunjukin di sini itu ini hadis. Di sini ya, untuk ini SDB-nya belum ada ya, belum dipartisi dan sebagainya. SDC juga, SDD, SDB 40 sama 40 ya semua ya. Jadi SDB ini buat block storage, SDC, SDD, SDA ini untuk object storage Swift ya. Sini SDB. Nah, di sini untuk yang Swift itu bisa banyak ya, terserah. Misal ada dua storage ya, SDB, SDC, SDD, atau di sini saya siapkan 3, jadi SDC, SDD, SDE. Nah, terus replikasi objek Swift-nya. Jadi setiap yang kamu upload di Swift di objek storage itu ada direplikasi di berapa drive-nya. Di sini saya pilih 2. Nah, di sini ada saya pakai apa? VirtualBox. Jadi saya pilih kemu ya. Untuk yang kalian saya belum ngetes. Jadi yang dites itu masih kemu ya untuk hypervisor-nya. Nah, di sini terus itu ini random password-nya itu setiap kalian pilih Y, jadi di-generate ulang ya. Y. Nah, ini langsung mau menjalankan script yang mana dulu? Kalau Y itu di script yang 0 sampai 8 itu diinstal secara berurutan ya, diinstal.
dijalankan. Nah, misal kalau jaringannya enggak stabil dan sebagainya, bisa dijalankan manual. Jadi pilih 0, terus install environment, selesai, nanti pilih lagi 1, terus 2, terus 3, dan seterusnya. Di sini saya milih Y ya, biar langsung aja. Nah, jadi di sini saya pakai SSH ya, untuk install semua scriptnya itu pakai userroot. Jadi sebaiknya untuk rootnya itu jangan disable dulu di SSH-nya. Yes, di sini saya ngirim key, jadi saya generate key baru, terus saya kirim key ke root user. Nah, tapi biar untuk setiap SSH itu nggak perlu masukkan password. Nah, di sini langsung jalankan ya. Ini mulai udah mulai environment guys. Dari sini environment ya. Oke, saya tunjukkan scriptnya. Oke, ini jd openstack. Ntar saya ini untuk script saya yang dibuat ya. Jadi di setiap setelah langsung kalian enter itu langsung diedit di config.jnf. Jadi misal kalian salah input ya, langsung diedit aja di config.jnf-nya. Jadi nggak masalah. Bukan di akhir, jadinya nggak ada. Nah, ini tadi ada if-nya ya. Jadi kalau ini management dan external sama, nanti ada interaktif tambahan itu admask dan gateway. Jadi kalau manajemennya interface management dan externalnya beda, nanti ini interaktif ini nggak muncul. Nah, ini sama. Terus ini kalau KVM nanti ada tambahan mau melakukan nested virtualization itu, kalau iya nanti ada pilihan lagi mau Intel atau AMD. Nah, tapi yang ini tuh belum saya tes ya, karena di VirtualBox itu kemarin saya coba masih belum jalan kalau pakai KVM. Nah, di sini untuk generate passwordnya ya, kalau pilih Y nanti generate setiap password di config JNF itu nanti beda-beda. Jadi kalau misal pengen sama itu, kalian bisa generate manual dulu, terus nanti pilih di sini, pilih no, nanti satu password itu buat semua variabel. Jadi ini sama semua ya. Di sini kalian sama semua ya, ngambil dari inputan yang di sini. Oke. Terus di sini ada, nah ini kalau milih Y di sini aja dijalankan ada 9 script ya, 0 sampai 8. Nah, nanti terakhir itu nanti ada reboot ya untuk ngerestart OpenStack-nya. Kemarin tuh kalau nggak di reboot nanti nggak dapat di ACP, hasilnya tuh nggak jalan sepenuhnya, jadi nggak dapat IP istilahnya. Jadi wajib di restart. Nah, kalau install manual nanti rebootnya itu di setelah jalankan environment. Jadi bisa dipilih nanti aja, nanti restart manual bisa. Nah, ini kalau manual ya 0, milih 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini untuk prosesnya ini agak lama ya, bisa setengah jam sampai satu jam, nanti saya pause kalau pas saya penjelasan. Sering-sering ngecek ini, kalau misalnya kalau threadnya gangguan itu agak susah troubleshooting-nya. Karena kalau tadi ya kan ada 8 script itu panjang dan mungkin udah ke refresh. Terus nah ini kalau new compute nanti ada interaktif lagi. Nah, kayak read ya. Di sini nanti masukin compute. Terus host name-nya, terus interface-nya. Ini sama ya. Dan kalau sama nanti nambahkan read mask sama gateway.
Kalau KVM di sini ini ngikutin di konflik CNF ya, jadi nggak ada interaktif apakah milih untuk apa milih kemu atau KVM. Ini langsung ngambil dari KV dari konflik CNF. Jadi kalau di konflik CNF nya nanti tulisannya KVM ya, nanti langsung di sini ada muncul interaktif. Nah, kalau api untuk yang run dan SDK kayak seperti itu. Nah, di sini saya jelasin yang internet aja ya. Untuk yang lainnya bisa dibaca sendiri kurang lebihnya. Nah, di sini itu jadi untuk setiap config yang dia pakai chat itu dikirim ke fred.org di belakangnya, di copy, disalin. Jadi misalnya kalau kalian jalankan ulang file original itu dibalikin lagi ke fred.conf. Jadi benar-benar yang config.conf yang asli baru diedit pakai chat untuk memindahkan kalau kalian jalan ulang itu, jadi lebih aman. Nah, di sini nambahkan dan sebagainya. Di sini saya pakai SSH ya, di sini SSH root saya kirim terus. Di sini kalian sama file config atau channel ya, ada IP management, ngapain class dan sebagainya. Oke, oh ya, di sini saya mengaktifkan firewall CMD ya. Jadi kalau kalian pakai cloud image ya, itu kan defaultnya firewall itu mati, firewall D. Nah itu nggak masalah, nanti ada ya tulisannya firewall mati disable, tapi kan nggak masalah. Kalau pengen ngilangin itu ya ini ditambahkan komen, ditambahkan backer aja. Oke, apa lagi ya? Di sini, oh ya, kalian. Oh, yang untuk yang tidak untuk yang script konfigurasinya itu saya tambahkan di file cnf.d500 strip konfigurasinya ya, client api.cnf. Jadi file yang asli client strip api.cnf itu enggak saya edit. Kalau kalian ngikutin di tutorialnya itu kan yang jadi itu client api. Kalau di konflik ya ini ya. Oke. Nah ini kan kalau ngajinya itu di CNF ya, nova.conf. Nah tapi di sini saya pakai ngajinya di sini, jadi yang CNF itu saya biarkan default ya. Jadi kalau misalnya kalian menambah konflik-konflik itu tambahkan di sini aja. Kalau udah jalanin script ini ya. Terus config.config. Nah ini scriptnya ya. Sini scriptnya. Ini variabel-variabel yang dibutuhkan. Ini kalian bisa edit manual atau pakai yang run data saya tadi. Kalau yang tspawn.sh tadi salah bisa langsung jadi di sini ya. Jadi langsung saya pas admin, pas root.db. Terus ini IP-nya sesuai ya sama yang tadi diinputkan. Ini saya ini. Nah ini karena tadi saya sama. Ini saya belum diedit ya. Jadi ini yang script 9 belum diedit, jadi di sini masih salah ya. Host compute-nya, terus anti management-nya. Nah ini udah saya create ulang ya dia, pakai pilih Y tadi, saya create ulang. Ini ada simpan, kalau udah selesai jalanin ini simpan yang lebih aman ya, misal dimasukkan di root atau di mana. Nah kurang lebih itu, ini saya pause dulu untuk instalasinya, lumayan setengah jam lebih ya.
Oke, di sini saya ada masalah ya untuk koneksi ke GitHub. Terus untuk etcd-nya itu tadi di sini saya manual. Untuk etcd-nya di sini saya kontrol C. Di sini saya langsung ini langsung selesai ya. Ini saya langsung manual biar langsung ke Keystone. Oke, di sini saya udah download di sini, udah download. Pakai WinSCP di sini saya ngirimnya. Di sini saya kirim ke root. Bentar ya, di sini saya cari dulu filenya. Saya terjadinya di saya kirim ke root. Oke. Terus nanti juga load Cirrus ya. Nanti kemudian juga error lagi. Jadi saya kirim dulu Cirrus-nya ini. Oke. Langsung di sini saya cek setting dulu. Ini kalau terjadinya ya. Saya pakai setting di sini ya, copy paste di sini. Oke, di sini saya hapus TMP-nya karena filenya ada di root. Terus saat ini. Oke. Salah. Oke, sebenarnya tadi saya salah download ya. Kita coba start lagi. Oh iya, saya lupa buat lagi tadi. Enter. TMP. Oke, di sini udah ya, udah terserah ya. Tadi salah download. MV327 tapi saya tadi FD versi 3.2.27 jadi beda yang saya pakai di sini. Oke, di sini kita salin. Oh iya, bentar. Source dulu. Karena nanti ada variabel-variabel yang dipakai. Jadi saya load keluar dulu file config cuaca CNF di room alfian openstack config cuaca CNF. Coba ini kalau kita cek etcd nah di sini ada isinya ya. Kalau nanti nggak di load file config cuaca CNF nanti ini kosong, yang ada variabel tadi kosong. Oke, di sini saya salin juga. Saya salin. Oke. Saya salin juga. Oke. Di sini saya disable up armor itu nanti untuk masalah di neutron ya.
jadi wajib di disable di OpenSUSE ini. Oke, di sini masih proses di Giros ya. Tuh tadi saya control juga di sini. Kita cek, oh ini udah ada. Kita pakai yang ini ya. Limax 1. Oke, di sini untuk yang clean ya. Ini kita salin. Kita load dulu keystone.rc adminnya. Pak upload image Giros. Nah, ini udah terupload. Oke, misalnya di kalau enggak pengen ngetes di percek ini pengen langsung ke apa? Langsung upload Ubuntu, CentOS dan sebagainya, ini bisa disable ya, dikasih packer aja. Kalau misalnya enggak perlu dites ya. Oke. Itu aja. Masih kita nunggu selesai ini ya. Masih di oke, di sini saya lihat ya. Udah selesai ya. Kita coba scroll. Kita cek apakah ada error. Ini enggak ada ya untuk Tinder. Ini horizon di sini juga enggak ada. Ini neutron. Ini juga aman ya. Oke, di sini Nova juga aman, sukses semua ya. Oke, terus nah ini plasemen juga aman, nggak ada error. Jadi yang clean tadi udah saya jalankan ya, ini Girosnya udah ada, jadi aman ya. Ini gagalnya tadi untuk download Giros di GitHub ya, cari GitHub. Sama juga tadi yang etcd juga tadi sama, gagal download di GitHub. Ini nggak bisa nge-scroll ya karena udah terlalu banyak. Oke, di sini mau restart sekarang atau nanti, saya nggak ada pekerjaan yang lain, jadi restart sekarang. Enter. Oke, di sini nge-restart ya. Oke, ini saya udah nggak pakai, jadi sini close. Kita tunggu sampai jalan. Oke, di sini kita cek juga ya, di sini ini belum ada apa-apanya ya. Coba juga masih ETH 0 ya. Terus DC Nova di sini enggak ada juga. Nah, belum diinstall ya. Nah, selesai ini nanti kita coba install yang new compute ya. Jadi di yang di sini nanti compute-nya itu nanti di install lewat sini. Kita coba tunggu dulu. Oke, di sini udah ya. Langsung kita masuk ke OpenStack untuk install yang compute-nya ya. Kita run.
Masa atau bisa juga yang milih tadi langsung jalannya di sebulan ini ya. Tapi di sini belum saya tambahkan executnya. Kalau tapi kalau kita jalan rantai SH nanti udah otomatis pilih rantai SH. Dan kalau lewat rantai SH nanti ada interaktif variabelnya. Kalau nanti kalau jalan langsung manual script S9 SH tadi new compute tadi nanti kan harus nanti dulu konfig dari JNF-nya. Ini karena tadi udah di setting ya. Jadi kita pilih no atau enter langsung. Nah, aman ya. Ini langsung pilih 9. Nanti langsung isi interaktifnya ya. 2.168.137.20 OS Gunfoot. Nah, di sini OS Gunfoot ya. Di sini ETH 0 juga. ETH 0. Nah, sama ya juga isikan netmask juga karena sama interface-nya. Titik 0 ini gateway-nya 68.7.1. Oke, yes, ini ngirim juga hasil. Oke, nah ini install dari environment sampai yang diperlukan untuk jadi compute. Tadi kalau kita cek di konfigurasinya lewat sini ya saya ya nak menyukai budget SH. Nah di sini host name yang isi medical host, isi host name-nya install NTP. Nah di sini ngambilnya dari kontrol itu NTP-nya. Oke. Terus install OpenStack client buat jalanin kalau misal jalanin tentang OpenStack bisa jalan di compute-nya. Ini langsung install Nova compute. Ini di Nova. Terusnya ini sama ya Nova. Nah ini baru open vSuite. Nah ini yang tadi ya, kalau misal TNT management kenapa sama external sama, nanti di PRX nanti ada IP sama netmask, tapi kalau nggak ada nanti nggak ada langsung, tapi sama testmasknya nggak ada. Ini kurang lebih seperti itu. Berarti nanti eksternalnya itu kosong ya, start mode sama port kanan. Oke, ini ada netronnya open three speed dan udah ini. Oke, di sini tambahan ya, kalau misalnya ada error database ya jadi bisa jalan ini. Oke, salah, kita nunggu dulu. Nah, kita coba IP address. Nah, di sini IP ETH 0 udah nggak ada ya, karena satu interface jadi masuknya IP-nya itu di satu di PRX. Tapi kalau kalian dua interface ETH 0 sama ETH 1 nanti tanya tetap terus yang ETH 1 sama PRX itu nggak ada IP-nya. Oke, kita tunggu ini. Masih install environment-nya. Ini saya pause dulu sampai selesai. Nanti kita jalanin file demo.sh ya. Di OpenStack. Oke, di sini kelihatan ya udah selesai. Kita coba scroll dulu siapa tahu ada yang error. Oke, sehingga ada ya, kita coba langsung restart aja.
Sekarang ke bawah lagi. Ini langsung testat ya, karena saya nggak ada service yang lain. Kalau misal bisa juga bisa nanti. Oke, di sini kita tunggu untuk restart komputnya. Oke, di sini saya selanjutnya itu jalankan demo.sh ya. Nah, di sini itu karena file keston rc.underscore adminnya itu di root ya. Salah tempatnya di root ya. Misal mau dipindah juga nggak masalah. Ini saya jadi masuk ke root dulu. Sudo min i ls. Nah, sini keston rc.adminnya. Dan ini di sini demo saya itu pakai CLI ya. Nah, untuk CLI-nya itu udah ada. Komen-komennya udah saya siapkan di file demo.sh. Di GitHub-nya juga ada kok. Ini misal mau mana yang mana aja mau dijalanin. Ada banyak. Ini beberapa saya komen ya. Misal tak dibutuhin ya di komen aja. Kasih file keren. Oke, saya copy file demo.sh-nya. Kemudian OpenStack demo, saya copy ke sini ls. Nah, di sini saya edit dulu demo.sh-nya. Oke, di sini nah prosesnya tetap. Jadi ini saya membuat project, namanya itu demo strip project. Terus usernya demo, pas usernya pas demo. IP OpenStack-nya itu tadi ya, kontrolnya itu 168.1.7.10. Nah, untuk publiknya itu karena kita pakai satu interface, jadi satu subnet dengan yang management-nya, jadi 192.168.1.7.0. Terus gateway-nya 192.1. Terus di sini DHCP-nya ya, publiknya itu jadi 50-100. Terus di sini misal mau buat lagi, ini mau buat domain baru. Ini saya komen, saya nggak pakai, terus buat role. Terus misal buat user yang banyak bisa pakai for ya, username. Ini jadi ini sini saya buat username namanya Rizky, pasnya Rizky, terus projectnya namanya juga Rizky. Terus buat lagi namanya usernya Alfian, namanya projectnya Alfian, terus passwordnya Alfian juga. Ini saya nggak jalanin ya. Ini flavor, flavornya ini bebas ya. Di sini saya buat saya seperti ini. Misal mau di custom sendiri sesuai kebutuhan ya. Sini dia ada RAM-nya 512. Misal yang di sini M1 tadi di ini itu RAM-nya 512. ID-nya auto, terus disk-nya itu 5 GB, CPU-nya 1. Kalau yang M1 small itu RAM-nya 1 GB. Disknya itu 10 giga, ada swapnya juga 1 giga, terus CPU-nya 1. Misal yang di sini M1.xlarg itu RAM-nya 8 giga, disknya 80 giga. Nah, pemeral itu blok itu ya, blok storage ya, itu 10 giga, terus CPU-nya itu 4. Jadi bisa di custom sendiri ya, kalau saya dibuat seperti itu. Saya buat ya, ini deskripsinya itu demo project, namanya itu ngambil dari variabel nama tadi. Terus ini nama buat user, pas user sesuai tadi ya, variabel pas user, terus nama user. Ini saya buat role baru. Terus ini mau buat memasukkan role ke user yang sudah dibuat. Ini nggak saya uncomment ya, nggak saya pakai. Ini buat project, nambahkan project ya. Project. Nah, sesuai variabel tadi. Terus di sini saya set kuotanya. Core-nya 2, isinya 4. Maksimalnya 4. Di sini saya ganti aja 4. Ya 4, isinya 4, enggak masalah. Untuk flat-nya itu namanya itu profiter ya. Profiter bukan default-nya profiter ya. Di sini kalau kita cek di neutronnya itu namanya martingnya itu namanya profiter ya, flatnya. Nah, ini profiter. Misal mau diganti eksternal atau publik atau apa bisa diganti ke sini aja langsung.
Nanti juga menyesuaikan waktu buat external network, externalnya. Namanya public network, public strip net. Terus flat. Oke, terus di sini subnetnya saya buat, saya set di ACP. Namanya itu subnet ranknya itu sesuai yang tadi ya. Di set berapa di gateway-nya sesuai. Terus start public sama end publicnya, DNS-nya ini saya 888. Nah di sini buat file Keystone RC underscore sesuai nama yang di set tadi ya. Misalnya nanti kan demo, jadi di sini Keystone RC underscore demo. Oke. Nah itu langsung sudah ya. Terus ini langsung masuk ke demonya, demo buat di sini ngelot Keystone RC underscore demo ya. Di sini buat key pair. Buat SSH ya. Di sini saya buat router baru namanya router strip demo. Terus buat network baru nama private strip net. Terus subnetnya itu saya pakai ini ya, 2.8.1.0 ACP. DNS-nya 888. Terus routernya tadi, terus subnet tadi saya masukkan ke router strip demo ya. Terus di sini kasih external gateway-nya ya di routernya. Di sini saya allow untuk SSH sama HTTP sama ICMP ke security group default ya. Di sini saya enggak nambahkan security group baru. Ini misal mau nambah buat volume baru, saya ini aja, yang ini aja saya jalankan. Oke, sama ini. Nah, volume list tadi ini buat volume baru, size-nya 5 giga. Namanya vol strip demo. Ini saya buat server. Saya buat instant ya. Di sini pakai m1.ini. Oke, name-nya demo key sesuai tadi ya dibuat. Pak, network-nya di sini nanti saya buat dua instant. Demo strip pub strip instant itu nanti untuk public langsung ya, tanpa floating. Kalau yang bawahnya itu demo strip instant itu nanti pakai network private, terus nanti kita assign floating IP biar bisa connect. Ini misal mau delete langsung ya. Ini kalau pakai misal IP-nya itu fixed ya. Kalau pakai ini nasut tadi itu IP-nya itu random ya biasanya. Jadi misal mau di-set secara fake ya, fake IP-nya sudah ditentukan misal di ini 1.100. Nah, itu bisa pakai ini. Misal kita mau nge-lag, ngelihat log. Log-nya itu bisa dicek capacity console log atau nanti manual. Enggak usah, di sini saya nih. Di sini ya mau add floating IP. Nah, ini diganti IP floating yang di set di sini. Nanti di sini dapat IP berapa lah, itu terus diganti ke sini IP-nya berapa. Terus ini SSH mau remote. Itu IP network-nya ya, IP public-nya ya. IP public atau floating IP-nya. Di sini saya buat object storage ya. Namanya konternya file saya buat ini, saya ngupload dua ya. Saya buat file namanya, isinya file yang diupload namanya upload di folder, di directory folder ya. Saya upload ke container file ke objek. Oke, nggak usah. Terus ini saya cek kontainernya apa aja isinya, terus objeknya isinya apa aja. Ini misal mau download filenya tadi, ini misal mau di download tapi di save di directory tertentu. Kalau ini kan langsung ke directory yang sama. Nah, ini untuk ngecek nggak usah sih, nggak usah, nanti aja. Uh,
Kita nanti manual yang di bagian sini. Oke, ini juga. Ini kita upload juga yang ngedek HTML. Hapus. Oke, terus ini kita upload. Ini saya nanti jalankan nanti. Terus ini buat file install apa underscore apa aja. Ini script nanti code editnya ya. Oke, udah kayak gini aja. Kita save. Kita jalankan. Oh iya, tambahkan execute mod plus x demo sa. Kita jalankan demo. Oke. Kita tunggu. Nah, di sini buat flavor ya, M1 nano. Terus ini M1 micro, ini small, medium, large. Sumbu ya. Nah, ini listnya seperti ini. Nah, ini buat demo project. Nah, ini buat user ya. Nah, ini buat network ya. Ini buat network. Terus ini buat ya, buat network ini ya. Kita ketikkan dulu kita berusaha. Ini buat network private ya. Ini udah ya. Oke, di sini nambah nanti security group ya buat ALO 480 sama 22 sama ICMP. Ini buat volume. Nah, ini cek ya, kelihatan. Masih ada salah sebentar. Kita cek dulu. Suku minggu source custom art apa step image plus terpul ya. Kita cek masing-masing ya. Apa step Mac so sama ya, seksinya ya, kita coba yang satunya yang kawan yang stop yang nyakso disini juga sama, jadi kita lihat salah satu ya. Karena tadi disini namanya sama, jadi kita harus pakai ID ya untuk tagnya. Kalau namanya berbeda bisa pakai nama, tapi kalau namanya berbeda, namanya sama ada lebih dari dua itu kita pakai ID aja. Oke, di sini jadi yang error tadi ya bagian ini ya, buat instance-nya karena ada dua image berarti nggak bisa, jadi kita coba jalankan ulang, kita salin. Oh iya, saya lupa load dulu ya, dulu source custom karena di resource nya itu ada di user demo ya, jadi kita load dulu.
Jadi pastikan dulu tadi bisa membuat di key name-nya terus network-nya itu di mana. Jadi misal tadi kan buatnya di demo ya. Jadi kita buat istilahnya di demo. Kalau tadi buatnya di admin ya, kita buatnya juga di admin. Kalau di okay. Ini pastikan juga host ID-nya ya. Host ID itu mengaruhi di mana instance itu disimpannya. Nah, di sini host ID-nya beda. Jadi salah satu itu ada di Alin Tuan, salah satunya juga ada di New Compute. Atau juga di sini instance custom. Ini apa sih? Ada ya namanya saya lupa sih namanya di mana untuk ID-nya itu meternya. Oke, kita langsung aja dicek untuk melihat lognya itu di lib nova instance. Nah, di sini sesuai nama ID instance-nya ya. Di sini 0c itu, jadi kita cek. Nah, ini jadi untuk yang public itu di alid1 ya. Ini kalau misalnya mau ngecek lognya itu apa kayak tile ya, F di sini kita ya. Kita coba yang satunya itu min I elemen F varlet apa instan ini ABD, jadi di sini harusnya private. Nah, private ini ABD ya, ini yang private cuma private instan ya. Nah, sini udah juga kita bisa juga pakai tadi object console source crystal demo abstract console ya. So ini kalau misal nggak mau ngecek ke filenya ya, bisa pakai ini. Map ini dapat 225 ya, random. Oke, kita coba ngecek server base. Coba ping 192.168.1.7.8.4. Ini nyambung ya, kita coba remote. Examen ini demo day di ROS 1.168.1.7.8.4 yes IP address ping google.com. ini udah nyambung ya, nyambung ke internet. Oke, kita coba itu yang tadi yang paper tadi nggak akan bisa di remote ya, kalau sebelum ada sebelum ada floating-nya. Jadi bisa pakai konsol. Ini saya apa saja. Ini bisa pakai konsol atau kasih floating dulu. Untuk floating-nya di ada kemanya ya. Di sini tadi ini apa start. Kita dulu stack floating IP list, ngecek IP yang udah dibuat, udah yang di set floating-nya. Di sini available ya, masih belum di set ke instan manapun. Di instan mana melakukan kali ketujuh base satu. Oke,
Oke, kita coba ping ke tipe satu ya. Nah, di sini udah nyambung ke demo. Kita coba SSH. Yes. IP address. Di sini IP-nya IP private ya, kalau ETH nolnya. Last name. Ping google.com. Ini gak nyambung juga. Oke, okay, exit. Kita coba delete admin stack server terus dulu cek nama-namanya. Apa stack server delete demo brief instance. Demo ya kita delete juga. Ini gak ada ya, kosong ya harusnya. Oke. Sebelumnya tadi saya lupa. Di sini tadi harusnya kita ganti dulu di salah satunya. Kita coba pakai cloud ini ya. Jadi install apa aja nanti waktu jalanin instant. Nanti nggak perlu install manual waktu kita remote dulu, nggak install dulu, jadi pakai cloud ini nanti otomatis terinstall waktu kita jalanin instant-nya. Oke, terus ini saya lupa. Kita edit dulu yang ini. Oke, kita cek dulu project-nya. Start project. Yes. Jadi demonya ID-nya itu disalin ya. ID kita salin. Terus kita cek ada. Nah, di sini out-nya itu kosong ya karena variable tadi enggak ada. Kita refresh. Oke, seperti ini. Kita coba jalanin dulu. Salin. Bisa diakses ya karena tadi defaultnya itu private ya, nggak bisa public. Jadi untuk CLI-nya itu pakai ini ya, bisa diakses dari apa login. Oke, kita coba. Nah, di sini untuk validate HTML-nya itu outputnya seperti ini. Oh ya, kita upload dulu. Di sini saya pakai admin dulu mau upload Ubuntu ya. Ini sebenarnya passwordnya pas admin. Oke, kita masuk admin, kita compute image-nya. Ini tadi namanya itu Ubuntu ya. Oke. Ubuntu. Di sini saya upload Bionic ya, yang Bionic. Terus ini Kiko public protected ya. Di sini biar nggak bisa dihapus sebelum disable ini dulu. Create. Oke, di sini udah cabut ya. Kita coba jalanin. Kita salin. Kita harus copy. Lama yang untuk yang Ubuntu, image Ubuntu.
Nah ini pos ID-nya di 7E. 7E itu kalau nggak salah tadi nah itu di stand yang sama ya. Air, lintas, far, trip, nova, stand. Dimulai soalnya. Ini untuk potingnya lebih lama ya daripada nah, ini beruntuk ya. Untuk instalasi tadi, kalau Pak apa aja tadi, nanti jalannya setelah ini selesai ya. Saya muncul tuh. Tadi kalau saya set itu pakai public network ya. Jadi nanti langsung bisa diakses pakai IP-nya tadi. IP-nya tadi kalau nggak salah itu 17.80. Kita tunggu ini sampai selesai ya. Ini dapat IP ya 1.8.1.80. Di sini harusnya udah bisa diting. Nah di sini udah bisa ya. Untuk sesinya nanti kita tunggu. Sisa ini punya key Ubuntu ya. Ambil. Belum ya, nggak bisa. Nah, harusnya udah. Kita tunggu cloud init-nya udah sampai selesai. Di sini belum jalanin ya cloud init-nya. Nah ini udah, kita coba remote. Agak lama ya karena tadi jalannya di kontrol tuh RAM-nya udah hampir habis ya kalau kita cek. Kita root. RAM-nya cuma 8 GB, sedangkan kalau jalan NukuStack itu hampir 6 GB ya kalau tanpa instan ya. Ini sisanya tinggal 600 MB. Dan nanti instannya juga pakai 1 GB ya RAM-nya. Oke. Ini udah. Nah ini baru jalanin cloud init-nya ya. Udah stop ya. Saya pause dulu. Instalnya hasilnya agak lama ya. Sesuai internetnya. Oke di sini kita lihat udah hampir selesai ya. Ah kita coba scroll. Di sini dari awal tadi ya. Jalanin cloud init-nya ini update ya. Update. Di sini install apa aja nya. Terus download. Aktifkan, harusnya di sini udah bisa ya. Coba reload. Nah di sini udah dapat. Jadi tadi itu
pakai dari object storage ya untuk index HTML-nya. Grade-nya dari udah. Oke, terakhir itu saya mau ngelihat itu ya. Nyari file yang ada di object storage. Kita pakai yang dia masang. Cancel terus ini. Ada HTML. Oke, sini itu ada Pak searching. Jadi yang dari masa envelope-nya itu diganti ya. Diganti sesuai MD5 yang tadi dapet. Sini ya. Oke. Tadi kan secara default itu objek draft-nya itu dimount di SRV node ya. Nah itu namanya draft-nya itu apa? SDG sama SDB sama SDE ya. Tadi di replika ke dua file ya. Di replika dua file. Kita coba cat CAT. Kita lihat di sini. Ini sama ya. CAT. Sama ya sini ya. Di replika kedua draft-nya. Kita coba cari satunya. Cat folder. Upload. Oh ya, di sini MD5 ya. MD5 sang. Kita sama juga kita search juga pakai ini. Kita salin. Ini beda ya, di replika ke SD sama SD doang. Tetap ya sesuai tadi, bisa tinggal di yang dua replika tadi ya. Replika kedua. Oke, kita lihat juga. Oke, sama ya isinya ya. Di replika. Oke, mungkin itu saja dari video tentang instalasi ini. Misal ada salah, mohon dimaafkan. Kalau misal skripnya tadi bermanfaat, bisa diedit juga bebas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.